pada lanjutan pekan ke-7 BRI Liga 1 malam ini yang mempertemukan Bali United dan Persik Kediri. Sementara ini, di babak pertama, Bali United unggul 1-0 lewat gol dari Eber Besa pada menit ke-41. Data statistik menyajikan Persik Kediri lebih mendominasi jalannya pertandingan dengan 55% ball possession. Jika hasil ini bertahan hingga peluit panjang dibunyikan, Bali United akan menempati posisi pertama dengan koleksi 13 poin. Sedangkan Persik Kediri akan menempati posisi ke-13 dengan koleksi 7 poin.